Karena di channel ini kita akan membahas mengenai dunia kota-kota. Dunia lagi akhirat apa ya? Halo, di video kali ini saya akan share mengenai tutorial cara kunci chroma atau chroma key atau menghapus background video atau menghapus latar belakang di aplikasi KineMaster atau menggunakan aplikasi KineMaster. Dan bagi kalian yang penasaran dengan tutorialnya, simak terus. Oke, sebelum kita next ke tutorialnya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa juga pencet bell-nya. Karena di channel ini kita akan membahas mengenai informasi kotak-katik software Android. Dan tanpa panjang lebar, langsung saja kalian simak tutorialnya. Oke teman-teman, langkah pertama tentunya kalian masuk dulu ke aplikasi KineMaster-nya. Dan setelah itu kalian klik tanda plus. Dan setelah itu kalian pilih aspek rasio sesuai video atau gambar kalian. Di sini saya pilih aspek rasio yang 16 banding 9. Nah, selanjutnya kalian pilih media yang sudah kalian siapkan. Kalau kalian punyanya video ya video, kalau gambar ya gambar. Dan di sini saya akan contohkan gambar saja teman-teman, karena saya tidak persiapan tadi ya. Dan saya akan pilih gambar yang ini. Dan setelah itu kalian panjangkan saja medianya ya. Kalau gambar ya bisa dipanjangkan, kalau video ya tidak bisa ya. Dan setelah itu kalian klik lapisan. Dan setelah itu kalian pilih menu media. Dan setelah itu kalian masukkan gambar atau video yang akan dihapus backgroundnya atau dikunci chroma ya. Dan setelah kalian masukkan lapisannya atau gambarnya atau videonya yang akan dikunci chroma atau dihapus backgroundnya, untuk memudahkannya lalu kalian klik pemangkasan. Dan setelah itu kalian crop sesuai yang diterapkan maksudnya teman. Ini sudah saya crop ya. Dan setelah itu kalian klik saja kunci chroma. Dan setelah itu kalian klik aktifkan. Dan untuk memudahkannya kalian klik yang ini teman-teman. Ini tampilkan masker ya. Kalian klik saja. Untuk nanti yang menggunakan bahasa Inggris nanti sesuaikan saja ya. Dan di sini kalian atur-atur. Nah, ini saya kasih keterangan. Untuk yang hitam nanti itu yang hilang dan putih itu yang akan ditampilkan. Dan ini sudah pas ya. Lalu kalian klik tanda checklist yang ada di pojok kanan atas. Dan setelah itu kalian atur-atur posisinya ya. Ini segini cukup ya. Dan setelah itu kita coba play. Ini awalnya akan saya kasih animasi ya, animasi masuk. Dan saya pilih geser ke atas. Nah, ini lumayan. Dan setelah itu saya akan masukkan animasi keluar. Slide down. Setelah itu saya coba play ya. Dan seperti itu. Dan ini kita pangkas saja ya. Pangkas ke kanan playhead. Itu checklist. Oke, kita coba play. Dan ya, jadi ya, ini cuma jadikan sebagai contoh teman. Kalau kalian nanti bisa rapiin lagi ya. Dan setelah itu kalian ekspor projectnya ya. Di sini saya memilih resolusi 720 pixel dan FPS di 30. Dan setelah pengeksploran selesai, lalu saya akan menunjukkan hasilnya teman. Langsung saja saya play ya. Dan seperti itu teman hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini dan kita kembali ke kamera. Dan ya, itu dia tadi tutorial cara kunci chroma atau chroma key atau menghapus background video atau menghapus latar belakang video
menggunakan aplikasi KineMaster. Dan mungkin cukup sekian tutorial kali ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, silakan kalian bisa mengoreksinya di kolom komentar. Saya Fajrul Marif, pamit undur diri dan seperti biasa, jangan lupa terus berbagi, berkreasi, dan belajar bersama. See you next time. Halo, di video kali ini saya akan sharing mengenai tutorial cara Halo. Oke, sebelum kita teman-teman, sebelum kita next ke tutorialnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa juga pencet bell-nya. Karena di channel ini kita akan membahas mengenai dunia kotak dunia di akhirat atau ya. Oke, teman-teman.